Isopo sing tau ngarep gawe celaka. Nabi Adam gak ora. Nabi Adam ora. No. Idris. Good. Dan Nabi Musa. Ora to? Oh, bukan ora, ora ngerti. Ya. Ora ngerti mungkin ada bentuknya sendiri yang beliau bikin entah dari bahan apa. Ojo njur. Kan di Nabi ceto. Ketake ora to. Kan di Nabi tau kaos kajian to. Apa nek kaos kajian yo kita tenang diam kaos kajian kita. Asadi Nabi Muhammad tau nganggo sendok lah. Dan bid'ah lah nganggo sendok. Ini bid'ah hasanah. Ora apa-apa. Apa kuwi kaya pelawak bagi pian mangan mie dibagi karo sapa kandang. Terus ini untuk mie yang ada nganggo sendok, ini yang lebih. Jadi mie untuk orang-orang makan. Jadi makanya garpu itu penting, sendok itu penting karena keperluan zamannya berbeda. Sepanjang tidak melanggar, tidak menyakiti Allah, tidak menyakiti Rasulullah, tidak masalah. Apa contohnya sing bid'ah kita? Ini apik apa? Contoh lainnya. Bendino bertaburan bid'ah sambrek. Angkot, handphone, apa mana? Ayo angkot si bis, jadi ya pokok. Angkot ya bis. Apa contohnya pitik ayam? Ayam. Apa mana yang mau? Kaos. Apa? Pengeras suara, apa mana? Lampu ana ini dulu listrik kan tau. Jadi ini masjid nganggu AC di tarak. Ini ngapik apa? Ngapik itu jelas masalah. Sujuk kok salah ke untuk kita. Dan yang Nabi Nembang ya orang iso belum tahu tau. Dan yang Nabi Nawa Indonesia Raja orang itu jadi. Sisu ini suaraku ketemukan yang Nabi Aikon Nama Sono. Ini Nabi ngetas lagu Joko Tingkir. Dan ini Nabi kan dengan natas anu jahar apa bawa ke suwe-suwe sesuai dengan Nabi cengkel kuih jen dua surah be ya orang mungkin yang Nabi ngomong ini kuih nak aku gitu ya. Kan yang Nabi orang mungkin namun sangat halus, sangat sopan, sangat santun gitu kan. Tapi kan kan yang Nabi tidak pernah melakukan atau memakai atau mengkonsumsi sangat banyak yang kita konsumsi ya tak? Gitu. Orang mungkin kan dengan Nabi kok godok super mie. Orang mungkin kan dengan Nabi kok benar dia yang singkir geraduh. Apa? Jawab ya kan. Jawab. Kan dengan Nabi jawab orang mudeng gak tau ngerasa ke. Skoteng ya orang mudeng. Coca-Cola ya orang ngerti. Apa kan jahe ya orang ngerti. Kopi ya mungkin yang teh ya mungkin orang ngerti. Paling yang banyak putih kan. Ojo jenis soalnya yang ngomongin kopi menurutkan yang Nabi Rasul kan selamanya ada aliran yang itu loh Rasul Tujem menurutkan Rasulullah itu sudah memberi contoh lengkap, ya orang mungkin kok lengkap sih, kok zamannya berbeda kok lengkap Rasulullah pernah tahu belajar mesti itu apa? Rasulullah naik motor Rasulullah kredit motor, nanti kan ya iya jadi ya bodoh lah pokoknya sebenarnya iya. Jadi kita harus mengerti dunungi konteksnya, penempatannya, empan papane kabeh iki. Termasuk lagu-lagu tadi itu, banyak selawatan ya sing kira-kira Allah senang, sing kira-kira kanjeng Nabi langsung itu loh ya. Ojo ditabikan, ojo biayaan. Dan salah satu puncak keduniaan di bidang seni suara adalah koplo. Jadi koplo itu menurutmu ukurannya lah dunia ini. Nek, selawat. Ayo nek ngono golek ana cara menyampaikan selawat yang ukhrawi gitu kan. Pasti dunia iki. Ngerti maksudku ya. Jadi saya ingin menjalur satu selawat yang lembut. Itu jalur kubah mati ini. Ya. Kemudian kita tawasulan. Tawasulan itu satu bukan tahlilan. Tawasulan itu pokoknya upacara bareng ngemis dengan Gusti Allah.